Kami tahu kalau di Partai PDI Perjuangan tentunya dengan segala mekanisme yang dibentuk dari awal bahwa Pilkada bukan hanya sekedar konsolidasi bahwa kami ini dipilih dan dididik lewat sekolah partai dan lain-lain. Jadi saya tahu bahwa banyak sekali senior kami, baik itu juga kader yang ada di Kota Batu, yaitu seperti Ketua DPC Kota Batu juga yang juga mencalonkan, bukan berarti Partai PDI Perjuangan memberikan saya karpet merah ya. Hanya di sini memang surat tugas ini diberikan untuk mendorong menjadi satu kesatuan dalam gotong royong untuk lebih merangkul semua partai yang ingin bergabung dengan kita. Artinya waktu walaupun hanya 2 minggu sebelum kami membentuk tim 9 untuk bisa untuk melakukan konsolidasi akhir sebelum pendaftaran, ini menjadi satu dorongan kuat lah ya untuk saya pribadi, kerja lebih keras dan merangkul lebih luas lagi.